Menyambut pagi di hari Kamis, kasih dong senyum yang manis. Nah, cakep. Sebagai balasannya, Narasi Pagi bakal ngasih kamu sarapan informasi. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Cuti bersama dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru resmi dihapus. Kemudian harga tes PCR di Jawa dan Bali turun lagi. Ada juga fakta menarik tentang harta kekayaan Elon Musk. Gak ketinggalan, ada kabar tentang Iko Uwais yang kembali mau main film Hollywood lagi. Dan rangkuman Mata Najwa semalam. Udah siap semuanya? Yuk, langsung kita simak selengkapnya. Kamu yang udah semangat menyambut libur panjang akhir tahun, gimana rasanya ketika mendengar kabar cuti bersama Nataru 2021 dihapus? Penghapusan cuti bersama Natal tahun baru ini disampaikan oleh Menko PMK Muhajir Effendi dalam rapat koordinasi persiapan angkutan Natal 2021 dan tahun baru 2022 pada Selasa kemarin. Ia mengatakan keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri nomor 712 tahun 2021, nomor 1 tahun 2021, nomor 3 tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Selain itu, ia mengimbau agar warga tak pulang kampung di momen Nataru nanti. Gak hanya memangkas cuti bersama, Muhajir juga melarang ASN untuk cuti. Dia bilang, gak usah beli tiket dulu. Yah, mau gimana lagi? Dipotong liburnya satu hari, tapi demi kebaikan banyak orang, gak apa-apa ya. Yuk, kita nurut bareng-bareng. Wih, turun lagi. Harga tes PCR bukan Rp300.000, tapi Rp275.000 per tes. Bisa kali ini minta makin turun lagi? Yap, buat kalian di daerah Jawa Bali, harga tarif real-time PCR sekarang Rp275.000. Sedangkan luar Jawa Bali, seharga Rp300.000. Publik memang mengeluhkan tarif tes PCR yang tinggi. Apalagi, tes PCR jadi syarat bagi penumpang pesawat selama PPKM Jawa-Bali. Setelah Presiden Joko Widodo meminta harga tes PCR jadi Rp300.000 pun, angka itu masih dirasa berat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil misalnya ikut mengomentari. Begitu pula kata Ketua Satgas COVID-19 PBID, Profesor Zubairi Jurban. Baguslah harga tes PCR turun, tapi kalau bisa sih turun lagi ya. Biar sama-sama enak, pasnya berapa deh? Pernah kebayang nggak kalau kelaparan di seluruh dunia bisa teratasi? Bukan sulap, bukan sihir, tapi pakai 2% aja harta kekayaan Elon Musk. Direktur Program PBB untuk Pangan Dunia, David Beasley bilang, hanya dengan sebagian kecil kekayaan dari sekelompok kecil orang-orang super tajir bisa bantu mengatasi kelaparan dunia. Beasley mengatakan perlu $6 miliar atau sekitar Rp85 triliun untuk membantu 42 juta warga dunia yang dilanda krisis pangan. Angka itu setara dengan 2% kekayaan Elon Musk. Sebelumnya, melalui akun Twitternya, Beasley sempat mencolek Elon Musk yang baru-baru ini jadi orang terkaya di dunia melewati Jeff Bezos. Sembari mengucapkan selamat, Beasley mencolek Elon untuk membantu 42 juta orang tersebut. Sejumlah negara memang tengah menghadapi krisis kelaparan yang parah. Menurut laporan WFP yang dirilis Senin lalu, setengah populasi Afghanistan atau sekitar 22,8 juta penduduk misalnya mengalami kelaparan. Kondisi di Afghanistan bahkan disebut masalah hidup dan mati. Belum lagi di Ethiopia, sebanyak 5,2 juta orang di wilayah Tigray butuh bantuan makanan. Dan Beasley mengaku WFP sudah kehabisan uang. Sebagai informasi, kekayaan bos Tesla itu sekarang senilai $289 miliar atau sekitar Rp4.094 triliun. Dan selama pandemi, kekayaan bersihnya nambah hampir 2 kali lipat. Nah, bisa tuh orang-orang super tajir kayak Elon Musk, Jeff Bezos, dan Richard Branson
nyumbang 2% aja dari harta kekayaannya. 2%, cuma 2%. Zakat aja 2,5% loh, agar bisa menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Ya nggak? Beuh, mantep banget nih. Aktor yang satu ini makin eksis di Hollywood. Iko Uwais bakal main film The Expendables 4. Kira-kira bakal berperan jadi apa ya? Kabar ini pertama kali diumumkan oleh Deadline pada 26 Oktober 2021. Bintang The Raid itu bakal memerankan tokoh villain atau musuh para karakter utama. Nantinya, Iko akan jadi mantan perwira militer yang jadi jahat di film garapan sutradara Scott Waugh itu. Biarpun memainkan peran antagonis, Iko bakal adu akting dengan Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, dan Randy Couture. Melalui Instagramnya, Iko membagikan rasa syukurnya. The Expendables bukan film internasional Iko yang pertama. Ada Man of Tai Chi pada 2013, Star Wars The Force Awakens pada 2015, Beyond Skyline pada 2017, dan Mile 22 pada 2018. Keren banget sih. Siapa lagi nih aktor dan aktris Indonesia yang mau nyusul Iko Uwais melanglang buana di Hollywood? Hari ini hari Sumpah Pemuda. Kemarin malam, Mata Najwa ngobrol sama sejumlah kaum muda mengenai berbagai persoalan bangsa. Ketika ditanya, seperti apa sih Indonesia yang kelak menuju 100 tahun ini jawaban mereka. Saya harap di hari kemerdekaan Indonesia ke-100 di tahun 2045 nanti, negara ini dapat menjadi negara yang tidak hanya menjadi world leader dalam segi ekonomi, tapi juga kemanusiaan. Sesuai dengan moto negara, Bhinneka Tunggal Ika, saya harap perbedaan indah yang kita miliki ini dapat benar-benar dirangkul dan memperkuat dan menyatukan negara kita tercinta. Di tahun 2045 mungkin ya, saya sudah pensiun dari politik. Melihat cucunya Mbak Nana jadi paskibraka di istana, atau mungkin antar anak bungsu saya ataupun akan saya juga ikut dari sana. Saya percaya ketika itu kita masih hormat sama merah putih dan air mata kita menetes. Kita masih membacakan Pancasila dengan sangat hebat. Dan semuanya itu dicapai karena keberanian kita hari ini, pemimpin kita hari ini. Orang-orang hari ini, Mbak Nana, Mbak Cinta, Mbak Lala, dan Mas Gamal. Pendapatan per kapita 23 juta, ekonomi kita terbesar nomor 5 prediksinya, teknologi tinggi dan role model dalam pemerintahan Asia. Dan saya yakin itu tercapai. 100 tahun Indonesia merdeka, warga sipil akan semakin gigih dan berani melawan segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Itu kata mereka. Kalau harapanmu, Indonesia di 2045 akan kayak gimana sih? Lima sarapan informasi udah aku sampaikan buat kamu. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Oh ya, jangan lupa Narasi Playfest bentar lagi nih. Cek keseruannya di playfest.narasi.tv. Jangan lupa buat beli tiketnya juga ya. Sehat selalu kawan, sampai jumpa.